Hai guys, nah sekarang kita mau mulai bikin korek-korek tempe. Ini tempe sama tahu yang udah digoreng. Nah ini bumbu halusnya, ini minyak. Nah ini sekarang goreng bawang merahnya dulu. Langsung kita goreng bawang putihnya juga sekalian aja. Kita mau goreng jahenya dulu. Aduk-aduk sampai golden brown. Maaf ya, ini dedenya nangis. Sekarang bumbu halusnya kita mau masukin, mau digoreng. Kita goreng bumbu halusnya juga. Goreng sampai agak kekuning-kuningan. Nah aduk-aduk. Nah sekarang mau masukin ini goreng tempenya. Masukin. Nah, aduk-aduk. Kita mau kasih gula merah dikit. Kita kasih nutmeg dikit, kita suka. Dah, dan kita akan kasih kecap, kecap manis. Oke, kecap apa aja, kita bango atau ABC. Ini dikurung dia. Pakai galanggal, kalau enggak kecap lagi. Kalau mau pakai galanggal bisa pakai yang krem atau pakai yang serbuk, pakai bumbu yang serbuk juga nggak apa-apa kalau nggak ada yang fresh. Kalau mau pakai penyedap bisa pakai penyedap. Di daun salam, ada daun salam. Pakai kering diiris-iris aja. Kasih daun bawang ya, biar lebih segar, lebih enak. Dan aduk-aduk. Taburin salad, garam sedikit. Oke. Okay. Nah, kita sekarang ini sudah mateng, kita akan siapkan ke simpan di piring. Oke, okay, kita sudah mateng. Nasi kuningnya sedang dikukus. Ya, enak. Nasi kuningnya sudah jadi. Ini buat Valentine's Day. Kita mau makan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Comment dan share ya. Terima kasih. Happy Valentine's Day. Selamat hari kasih sayang.